Meh 7.000 vaksin Sinovac nepi di gudang farmasi Kabupaten Sumedang. Setelah ngeliwatan proses pemeriksaan tur pendataan, pihak Dinkes Kabupaten Sumedang bakal langsung dikirim ke 38 fasilitas kesehatan. Pihak Dinkes nembraken 3.500 tenaga medis sayaga divaksin dina hambalan munggaran. Bari diaping kalawan rekep ku pihak kepolisian Resort Sumedang, 7.000 vaksin Sinovac nepi di gudang farmasi Kabupaten Sumedang. Di eta gudang farmasi teh Dinas Kesehatan nyagakeun tempat keur neundeun saheulaan anu bakal didata sarta dicek samemehna, anungkena eta vaksin bakal langsung didistribusikeun ka 38 fasilitas kesehatan di sakuliah Kabupaten Sumedang. Di Namprona, 3.500 tenaga medis bakal jadi target utama anu bakal divaksin di Nahambalan Munggaran. Tenaga nakes 3.500 sesuai dengan yang sudah diberikan vaksinnya. Dan ketika nanti masih ada yang kurang, itu kita bisa mengusulkan lagi. Pokoknya seluruh nakes yang memenuhi kriteria untuk vaksin, semuanya akan kita vaksin dan penunjangnya. Dan kalau misalkan melebihi yang 3.500 karena satu orang dua kali vaksin, jadi jumlahnya kan 7.000, maka kita akan mengusulkan lagi. Kadinkes Kabupaten Sumedang Dadang Sulaiman ngebrehkin, prak-prakan program vaksinasi bakal dikokolakin dina poe Jumah nu bakal datang kalawan Walatra, di sakumna fasilitas kesehatan di Kabupaten Sumedang. Upama vaksin nakura, pemerintah Kabupaten Sumedang ngaliwatan Dinas Kesehatan bakal ngajukeun ditambahanana vaksin. Diki Guntara, Bandung TV.